Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Dika, salah satu presenter dari Kasang Entertainment. Dan hari ini saya lagi ada di tempatnya rumah makan kafe yang ada di Cikadu. Salah satunya ya saya penasaran dengan menu-menu yang ada di kafe ini, rasanya seperti apa. Nah, kita lihat dulu lokasi-lokasi kafe tersebut. Ada apa saja dan ada menu apa saja. Kita datang langsung. Dengan Bapak siapa, Pak? Dadan. Bapak Dadan ini sebagai ya pemilik lesehan Maranti. Oke. Okay. Ibu istri. Oh, istrinya dari Bapak ya, pengelola. Pengelola kafe ini yang pemilik ya. Pemilik. Oh, salah satunya adalah beliau itu Bapak Dadan sama ibunya pemilik rumah makan kafe lesehan ini. Mungkin Pak saya akan tanya-tanya dulu sebelum karena perut singgah hari Jumat berkah. Jadi saya ada rasa pengen mencicipi makanan-makanan yang ada di situ. Ada apa saja sih, Pak? Boleh. Kebetulan kami udah siapkan di bawah. Di sini kami menyediakan berbagai menu makanan. Menu makanan. Terutama yang paling dominan adalah ikan bakar. Ikan bakar. Dengan ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar biasa. Ayam bakar kampung. Kemudian kami juga menyediakan paket atau porsi. Porsi, ya? Porsi dari mulai 25.000, 20.000 sampai dengan 12.000. Ada juga sampai 10.000. Ya. Jadi saya penasaran ada apa aja menu makanan ini. Ya mungkin kita coba mencicipi dan melihat-lihat lokasi tempat kafe ini. Boleh saya diantar, Pak? Boleh. Mangga dari tujuan. Ya, mari. Nah, jadi kita ikuti dulu salah satunya menu makanan yang ada di sini dan sambil kita jalan lihat-lihat kondisi tempat lesehan rumah makan ini. Yuk ikuti terus bersama rumah produksi. Dan hari ini saya udah ada di bawah tempat rumah makan ini, ada dua lantai, yang pertama di atas sama yang di bawah, dan ada lagi yang di bawah lagi itu salah satunya lesehan ya, dan ada danau-danau. Nah mungkin kita lihat dulu, wah ada tamu nih lagi makan dan kita tanya-tanya aja. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, salam dulu lah ya. Oke. Okay. Kan sehat. Alhamdulillah. Kan, sehat. Ini dari mana? Dari mana? Saya dari Cipongkor. Dari Cipongkor. Dari Singakarta. Oh, Singakarta. Dari jam berapa ke sini? Dari jam 7. Dari jam 7 pagi? Iya. Kenapa bisa datang pagi-pagi? Luar biasa ya. Karena kafe ini diserbu dari mulai pagi, guys. Luar biasa dengan datangnya jam 7 pagi ini, alasannya kenapa? Ada apa? Ya mau nyari sarapan aja langsung nyari sini, sarapan gitu, langsung ya. Sini. Sering di sini? Sering, alhamdulillah. Kenyamanannya di tempat kafe ini apa? Ya satu, dari menunya juga banyak, masakannya juga enak, tempatnya juga bersih, pelayanannya juga ramah, alhamdulillah gitu. Oh gitu ya, oh ya. Jadi salah satunya salah satu orang yang berdatangan di sini itu adalah salah satunya tempatnya bersih, yang tadi disebut sama Bapak siapa? Ya, Bapak Bogar. Bapak Bogar. Yeah. Bogar, bukan Bogar. Bapak Bogar. Ya tempatnya bersih gitu kan. Salah satu manajemen pemilik kafenya pun juga ramah melayani salah satu tamu dan termasuk menu-menu makannya juga banyak. Dan mungkin kita tanya dulu langsung sama Bapak. Yuk. Nah, jadi salah satunya di kafe menu lesehan ini, salah satu adalah yang ada di Cikadu, memang ada taman, ada hiasan-hiasan pancuran air gitu ya. Ya mungkin ini salah satunya kafe yang ada di kafe yang ada di Cikadu. Mungkin Bapak bisa kesini sebentar. Ini tuh namanya itu kafe apa sih, Ibu Bapak? Bang di sini. Lesehan Maranti. Sebenarnya ini bukan kafe, bukan kafe ya. Jadi warung lesehan. Oh, warung Maranti. Lesehan. Ini pengganti dari lesehan saung bambu. Dulu lesehan saung bambu, ya kebetulan kami sekarang diganti dengan lesehan Maranti. Lesehan Maranti. Ya mungkin luar biasa ya, sangat antusias tadi. Ya karena saya juga lapar sih, Pak. Inilah salah satu lokasi tempat yang ada di lesehan Maranti ya, yang tempatnya di Cikadu. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, Mangga, mengenai tentang lesehan ini beralamat dan bertempatan di mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Kami pemilik lesehan Maranti. Ya, ini kebetulan istri saya juga yang selalu mendampingi dan selalu membantu dikala yang membantu kami mungkin sedang kesibukan. Ya, ini ikut juga terjun untuk memasak menu-menu kami. Di antaranya menu ikan bakar, kemudian ayam kampung goreng atau mungkin dibakar, juga ayam biasa. Yang paling dominan adalah ikan bakar dengan ayam goreng. Nah, kemudian selain itu kami juga menyediakan makanan khas Sunda yaitu colenak. Nah, di samping itu juga saya menyediakan berbagai aneka minuman, jus, kemudian es kelapa muda. Nah, bagi warga masyarakat atau pengunjung yang kebetulan mungkin dari luar daerah ataupun di dalam daerah, boleh mampir ke lesehan kami yaitu Lesehan Maranti yang berada di Jalan PLTA Saguli, tepatnya di Cikadu. Cikadu di RT 03 RW 04 Desa Cicangkang Hilir, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, mungkin Bapak kalau seumpamanya nih, kalau tadi mah ada yang makan terlalu pagi datangnya. Nah, kalau seumpamanya ada untuk pemesanan gimana sih, Pak? Kalau ada pemesanan kami ada nomor HP 081329430041. Kami akan mengantarkan menu makanan yang terjangkau oleh kami yang mungkin dari sekitaran Cililin Ranca Panggung dan Cijenuk yang kemudian sedang tertat. Nah, untuk di luar itu mungkin kami tidak tidak mengantarkan karena berhubungan dengan alokasi tempat yang sangat jauh. Kami mungkin yang terjangkau saja. Yang terjangkau khusus selatan Bandung Barat ya. Ya. Oh, jadi kalau Barat. Untuk teman-teman yang dari Jakarta mau pesan, daripada pesan kita mengantarkan terlalu jauh, gitu kan. Jadi teman-teman dari Jakarta datang aja yang sesuai alamat Bapak sampaikan tadi. Termasuk untuk wilayah Bandung Barat Selatan, itu bisa menghubungi kontak yang sudah disediakan ya Pak ya? Iya. Di bawah ini. Jadi tinggal telepon, dianterin, nyampe deh, udah gak usah lama-lama. Dan kebetulan tempat kami juga menyediakan untuk meeting. Oh, bisa gitu ya? Bisa, untuk meeting, oh. Untuk arisan, acara keluarga, dan reuni. Oh, tidak hanya tempat lesehan makan, betul. Tapi bisa dipakai untuk salah satunya berkumpul gitu ya. Dan salah satunya selain berkumpul mungkin reuni, kalau ibu-ibu arisan sih ya bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mangga kalau butuh tempat ini bisa di booking ya Bu ya. Bisa di booking reservasi satu minimal 1 jam minimal untuk 1 jam, sebelum ke itu udah reservasi. Oh, udah dikabari ya. Dikabari. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau bahasa Sunda mah ada kata-kata gini pada dah. Kongres. Lawangkong terberes. Oh, jadi bisa dipakai kongres. Nah, kemudian ada tambahan juga ya, sambil misalkan suntuk untuk menunggu menu makanan atau memang yang senang mancing, tinggal mungkin nanti kamera diarahkan boleh mancing karena kami ini tempatnya ini dekat dengan bendungan Saguli. Tinggal ke bawah, klik langsung bisa mancing. Oh, selain kita makan nanti di sini, selain kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa untuk refleks, menenangkan pikiran untuk sambil memancing bisa. Iya, ya? Betul, sambil memancing. Mungkin kita lihat dulu ke lokasi tempat pemancingan yang ada di tempat rumah makan lesehan. Itu di belakangnya kita lihat dulu. Coba memancing di salah satu danau rest area tempat lesehan rumah makan. Cikadu, kita coba mancing. Saya tidak bisa mancing, tapi saya nyoba akan mancing. Bukan mancing emosi ya. Lewat. Jadi bis. Jadi untuk teman-teman bisa sambil bisa nyantai, sambil apa yang tadi bisa dibilang
bisa makan, bisa untuk berkumpul di tempat, dan bisa untuk bisa memancing. Bisa sambil memancing. Wow, dapat ikan. Luar biasa. Wush. Ini ada ikan. Nah, jadi bisa luar biasa nih, ikannya gede kayaknya. Ini bisa sambil mancing ya, dapat ikan. Luar biasa. Luar biasa ya, kita dapat ikan. Ini teh Pak, ikan apa Pak? Ikan emas. Ikan emas. Nah, kita dapat ikan emas. Jadi kalau teman-teman, ini bisa langsung dibakar apa ya? Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau teman-teman sekali lagi mau datang sambil mancing, sambil nyantai, sambil makan, datang aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau untuk wilayah Bandung Barat bisa datang ke tempat rumah makan lesehan yang ada di Cikadu. Yang sesuai Bapak tadi bilang dan sesuai alamat, sesuai tempat itu bisa ditelepon langsung. Dan mungkin saya akan makan karena ini udah dapat ikan, saya akan coba mencicipi menu resep yang ada di rumah makan spesial ini. Nah, di depan saya ini udah ada dua menu makanan, ayam bakar, ayam bakar ya? Ayam bakar kampung. Ayam bakar kampung sama? Ayam goreng. Ayam goreng. Nah, nanti kita coba satu persatu aja, kita cek shot. Wow, jadi teman-teman kalau mau makan datang aja ke sini lah, nggak usah lama-lama, nggak usah booking, datang aja ke tempat lesehan. Nanti, ini kita coba dulu.